Deklarasi menolak demo rusuh dan anarkis untuk Indonesia damai dan doa bersama untuk keselamatan bangsa digelar ratusan warga di Makassar. Ini dilakukan agar bangsa Indonesia terjaga dari perpecahan. Selain deklarasi damai dan doa bersama untuk keselamatan bangsa, ratusan warga ini juga membubuhkan tanda tangan di sebuah kain putih sebagai bentuk seruan dan ajakan agar bangsa Indonesia terjaga dari perpecahan. Kami Polsek Makassar beserta tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda yang ada di Makassar menyelenggarakan kegiatan silaturahmi yang pada prinsipnya kegiatan ini selain kita untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polsek Makassar dengan warga khususnya para pemuda, juga kita menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Makassar ini. Nah, itulah sebenarnya tujuan kami ada di sini, berkumpul bersilaturahmi dan mengantisipasi karena menurut kami lebih kita cegah daripada sudah terjadi. Jadi malam ini sebenarnya kita ada akan deklarasi anti kerusuhan, anti anarkis, supaya besok itu kita bisa persiapkan diri untuk khususnya Kecamatan Makassar, warga Kecamatan Makassar tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung.